hadirin sekalian. So, itu cerita pergerakan. Sama juga dalam semayang kita boleh berkata-kata, jangan tersalah kata, di luar semayang pun sama, boleh faham itu. Tetapi antara yang saya nak beri perhatian kiri, dalam semayang kita berpakaian boleh buat lebih kurang lah. Tak kira lelaki baik, perempuan baik, sama ya. Sama ya, dia kena tu, di antara syarat yang sebut tadi tu. Syarat wajib semayang, syarat puas semayang, syarat wajib semalam, syarat wajib semayang apa? Orang Islam, betul tak? Akil baligh. Itu syarat wajib, syarat sah apa? Syarat sah. Antaranya menghadap kiblat, masuk waktu, menutup aurat dengan sempurnanya. Bukan tak sekadar tutup aurat, tapi kena tutup dengan sempurnanya. You know? Hello? Ni program kita ni bukan program tanya ustaz, tapi ustaz tanya lah kami. Antamelah. Tuan-tuan, so hari ni saya sebut di mana-mana, kalau kita semayang sorang-sorang, baik lelaki baik perempuan, kau duduk di rumah pakai seluar pendek, okey bah. Apa masalah tu nak milih sorang-sorang? Kalau ibu-ibu pakai skirt ya, cantik. Allah, malaikat kata tenggorok. Dah tulis berapa kali tenggorok? Masuk 44 kali wabillahi taufik. Tuan-tuan, so hari ni saya nak sebut benda ni. Ni kita nak cakap ni tajuknya syarat ahli syurga. Nak masuk syurga, antara tiket nak masuk syurga ni yang kita cakap. Tapi dalam masa yang sama menuju neraka cerah masa depan. Alhamdulillah. Saya nak ingatkan untuk semua. Mungkin tuan-tuan dah biasa dengar, tapi tak apa, sebab ilmu ni dia kena macam tu. Dia kena ada enam ni kan. Dia kena ada mutaqarah, mutalaah, mujawamah, mulazamah, murajaah. Dia kena murajaah tu antaranya dia kena berulang-ulang. Dia tak boleh sekali. Tiap-tiap minggu hati naik, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Nak sebut, nak ajak manusia di taqwa ni bukan satu perkara mudah. Tu hari ni samalah juga sebagai pendakwah-pendakwah ni. Tak kira lah ustaz ke, baru nak ustaz ke, Tok Imam tu kira okey lah tu. Penerai sikit lagi lah Tok Imam. Tok Imam dia, oi. Lepas ni penerai sikit lagi. Bukan nak bagi panas, memang kena bagi panas pun. Dah, kita nak berubah demi kerana Allah, betul tak? Bukan kerana lain, tuan-tuan, demi kerana Allah. So, hadirin sekalian, saya nak cerita isu aurat ni bukan soal kecil. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian, sama ada yang di dalam maupun yang di luar. Saya pun sampai awal tadi sebelum masuk, piletak rumah, tu dia rumah saya. Rumah sementara, lepas hantar rupanya ada kuliah. Dia dengar kuliah juga lah. Oh, rupanya clear, speaker. Okey lah, dapatlah ilmu sikit. Tentang tarif, tarifat ulama. Okey, tak faham bila. Tu saya nak sebut tentang sama ada yang di dalam apa ataupun yang di luar. Nak bagi tahu malam ni, jangan pandang kecil isu aurat. Sebab mukadimah tadi saya bagi tahu, mati itu pasti. Satu. Yang kedua, mati tak tahu tentang. Rotek kereta nak mati bila? Bila dapat? Oh, tahu. Bila nak mati? Bila lepas ni kak? Alah. Rotek nak mati tahu tentang bulan 8. Betul tak? Cukup, betul tak? Ini masalah tak tahu. Duduk tengah menyanyi, duduk tengah itu duduk dan masjid mati. Alhamdulillah tuan-tuan. Bagaimana duduk tengah bermaksiat? Dendah orang tu maksiat lah. Jangan kita duduk ingat maksiat ni tuan-tuan. Haluan, minum arak, itu maksiat. Maksiat ni simple ya. Apa yang Allah suruh, dia tak buat. Dan apa yang Allah larang, dia buat. Maksiat ni. Saya ulang lagi sekali, yang kata maksiat ni, apa yang Allah suruh, dia tak buat. Apa yang Allah larang, dia buat. Maksiat ni. Sebab tu seorang sahabat saya, di Kolombo, dia dapat watikah, apa nama, pegawai pencegah maksiat. Dia nak tangkap, senang saja. Dia tunggu depan kedai Magnum. Kawan keluar kan dia cukup. Keluar kan dia cukup. Keluar kan dia cukup. Tuan-tuan, 3 bulan. Kat kuasa dia ditarik balik. Dia kata, hang punya kes ni tak larat nak handle. Dia kata, puh dia tenggorok, hang. Apa jenis ni? Dia suruh
suruh hak jenis lain tu, dia suruh pitakan yang kat haluan, kat taman bunga tu, tu makiatlah. Aku geram sungguhlah dengan nipah ni. Apalah jenis pokok ni, saya pun tak faham. Baik. So, nak beritahu hadirin sekalian, kita tengok hari ni isu aurat. Sebab saya nak sebut, bahasa kita hari ni nak masuk surga, syarat yang pertama apa dia? Jaga sembahyang. Sembahyang yang macam mana? Sembahyang boleh mencegah kita, menghalang kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Kita hari ni sembahyang, aurat tak jaga. Betul tak? Betul tak? Sama ya tuan-tuan, di Seri Manjung ke, di Bagan Serai ke, di Negeri Sembilan saya pergi ke, Kuala Terengganu ke, sama ya. Kita serupa, apa dah? Kita serupa, habis serupa ya tuan-tuan. So, malam ni saya ingatkan, nak cerita aurat ni, antara penyebab neraka bawah. Bagaimana, mungkin tuan-tuan bisa dengar, yang dah dengar, bagi murajaah yang belum dengar, malam ni saya nak tajikan tuan-tuan lagi satu lagi dengan sepotong hadis. Hadis ni mungkin tuan-tuan juga biasa dengar, petikan daripada kitab ataupun buku 40 hadis tentang peristiwa akhir zaman. Ada dah ucap mengajar ni, kitab ni? Ha? Ada? Dah sampai hadis berapa lah? Tak ingat. Ni hadis yang ke-15. بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفاني من أهل النار لم أراهما قوم معهم كيات كأثنب البطر يضربون بها النار ونساء كاتيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأثنيهات الأخت المائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وَإِنَّ رِيحَهَا لَا يُوجَدُ مِنْ مَثِيرَةِ كَذَا وَكَذَا أَوْ كَمَا قَالَ. Hadis sahih riwayat Muslim. Masya-Allah. Apa maksud dia daripada Abi Hurairah, kata dia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan ada dua gulungan yang akan menjadi penghuni neraka. Ya Allah, tuan-tuan. Bila sebut neraka ni tuan-tuan, kita kena ada rasa gerun dan gemetar. Neraka ni tuan-tuan bukan bayangan padang pasir. Neraka ni bukan bayangan hutan rimba. Tetapi neraka ini ialah api. Sekarang tuan-tuan dengan suasana panas, cuaca El Nino pun tak tahan kita. Betul ya? Tu rumah saya duduk tu berkuak. Berkuak. Tu baru berkuak sikit tuan-tuan. Panas tak tahan. Di tanah tuan-tuan tak ada tempat berlindung. Kalau di dunia kita panas, di mana kita parking, kita boleh lari. Tak ada tempat parking tuan-tuan, kita kuatkan aircon. Di tanah tak ada ruang tuan-tuan. Ni kita kena beri perhatian serius cerita neraka. Ini Nabi beritahu dua gulungan akan menjadi penghuni neraka. Siapakah dua gulungan ini? Nak jimat mata tuan-tuan, saya ambil yang kedua. Iaitulah kata Nabi, wan nisa'un kasiatun ariyatun mugilatun mahilat. Iaitulah perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Sewaktu berjalan melenggang-lenggok, di atas kepala ada sanggul macam guh unta yang tinggi. Ini simbolik tuan-tuan. Tapi nak bagitahu, ini gambaran nak bagitahu kepada tak kira lelaki perempuan, walaupun hadis ini dituju macam kepada orang perempuan, sama ya tuan-tuan. Lelaki perempuan, dedah aurat, mati ketika itu tak sempat bertobat, confirm neraka. Okay. Saya keramah berkata, itu hari kita perlu. Dia kata, Ustaz, kalau kita buat dosa, kita buat dosa, sebelum mati kita bertobat. Macam mana Ustaz? Saya jawab, ah. Dengan ilmu yang saya ada, kalau dosa sesama makhluk, berarti. Tapi kalau dosa dengan Allah, senang. Tak semayang, bertobat. Minum apa? Bukan takat dua gelas tuan-tuan. Tempah kontainer parking dekat luar, pasang teruk daripada luar. Boleh faham?
Hebat. Kira mangkak semua ni. Mangkak semua. Tempah kontena pakai straw buah dia berada dua. Tak main dengar ceramah macam mana. Tak tahu Allah bagi hidayah dia buat insaf bertobat. Dia bakar semua dengan lori kontena tu dia bertobat. InsyaAllah Allah maha pengampun. Buat dosa banyak mana, kalau sempat bertobat, insyaAllah Allah maha pengampun. Itu dengan ilmu yang kita ada. Betul tak betul? So hadirin sekalian, tambahlah juga dengan isu aurat. Dedah aurat nak mati bertobat, insyaAllah Allah ampun. Persoalannya tak tahu. Tengah main bola, bapa tertengah, tak kira Malaysia, tak kira antarabangsa, bapa orang nak pemain bola tengah main, tengah kerja, tumbang-tumbang mati. Tonton tahu tak? Hello? Tonton tak tengok TV ke? Kau tak ada TV? Tonton, berapa orang pemain bola meninggal ketika main bola? Itu pun cerita-cerita yang lain. Beberapa tahun yang lepas, tonton, satu kes keluar berita soal khabar, berita TV dan berita soal khabar, seorang anak gadis, pelajar, nak balik pergi ke kolej. Dekat sebelah Rembau, sebelah Mantin, sebelah Mantin sana. Tunggu bas dekat bus stop. Orang ingat dia tidur. Beg dulu atas ni, dalam TV masuk, dalam soal khabar masuk. Dia pangku beg tu. Orang ingat dia tidur. Meninggal tuan-tuan. Ni nak cerita mati ni. Dekat Taman Seri Rampai, Kolombo. Dia nak masuk isi minyak. Di mana dia masuk isi minyak, dia rasa macam nak pening tu, dia tongkat motor, dia masuk dalam, nak rehat sekejap. Rehat, rehat, terus tuan-tuan. Ni nak cerita mati. Tu nak beritahu malam ni hadirin sekalian, aurat bukan isu kecil. Aurat adalah isu besar antara penyebab neraka Allah. Nabi kata sinfani min ahli nar, akan ada dua gulungan yang akan menjadi penghuni neraka. Nak jaga. Ni. Bapak-bapak ni, suami-suami ni. Ni isteri kita, anak kita. Saya hari ni tak payah nak cakap gulungan yang lain yang kita mungkin tak nak kuasa. Tambah lebih bahaya sekarang ni gulungan artis bertudung. Kononnya, konon. Lagi sekali, tenggorak. Lagi bahaya tu kan pada saya. Betul tak? Hang bertudung, hang pi umrah, balik bertudung, insaf bertobat, hang tinggal, hang punya career, okey. Ini masih lagi dengan career, dengan dengan ya Allah ya Tuhanku, dengan kenin habis muka conteng eksedo secedo cilibu semua ada, dengan pakai ketat tendak mendak tepikat aku pun tengok gitu. Nak jana dah lalu depan mata, betul tak? Tak tengok membazir pula. Astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, ini yang berlaku. Itu kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa siapa dia? Isteri kita, anak kita. Paling popular hari ini kalau wanita, outnya pada tangan baju. Kalau orang Kedah popular, makcik-makcik naik dengan baju, baju kurung Kedah. Baju kurung Kedah, tangan tiga suku, dia pun jadi tiga suku jugalah. Kalau anak dara lah ni, dia pakai apa nama, pakai t-shirt, betul tak? Tu yang anggur deras tu anak dia apa? Tuan-tuan, anak kita tuan-tuan, kita ada kuasa. Kalau kita itu anak kita, kita biar. Kalau isteri kita, kita biar. Maka kita sebagai suami yang disebut sebagai dayus. Tapi tengah hadis kata Nabi, al-dayus la yadkhulu jannah. Si dayus tak masuk surga. Na'udzubillah tuan-tuan. Tak ada makna tuan-tuan. Malam ini kita nak cakap ni syarat nak masuk surga ni. Tuan-tuan main semayang jaga. Tuan-tuan puasa jaga. Elok. Tuan-tuan aurat jaga. Anak kita, bini kita. Yang kita ada kuasa. Saya tak ada kuasa ke atas isteri tuan-tuan, dekat anak tuan-tuan. Saya tak ada kuasa. Tuan-tuanlah berkuasa, sama juga dengan saya. Jadi kita kena gunakan kuasa itu demi kerana Allah. Boleh tuan-tuan? Tuan-tuan, ada yang pilihan. Antara tip yang saya buat, saya pun ada beberapa orang sepupu-sepupu. Sepupu ramai tuan-tuan. Ini sebelah mak saya, hak sebelah ayah saya, lagi nakai-nakai tuan-tuan. Jadi bila mereka nak bernikah, inilah kitab yang saya beli. Ini cetakan lama tuan-tuan. Tuan-tuan boleh cari di pasaran. Saya rasa tuan-tuan boleh cari tajuk dia. Tuan-tuan boleh rakam 40 hari tentang peristiwa air zaman.
Nama kitab ni, nama buku ni, ni cetakan pertama. Kalau tak silap tu cetakan baru, backgroundnya warna biru, tulisannya merah. Ini antara yang saya buat ni, saya nak bagi tip dekat tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari buku ni, Rumi ada, Jawi ada. Di pasaran, cari. Saya tak ada. Dulu saya dah bawa stok, tuan-tuan, banyak. Tuan-tuan beli buku ni, ataupun kitab ini, tuan-tuan nak bagi hadiah bila mereka kahwin, orang kahwin ke tak? Tuan-tuan bagi hadiah, duk bagi hadiah jam jadah, jam jadah. Macam saya dulu jam dekat 20 pun. Betul. Bukanlah terima kasihlah bagi jam tu. Hang bagilah bagi. Tuan-tuan bagi hadiah lepas ni bagi lesung batu ke. Buku kotak letak, letak lesung batu, letak buku ni. Tuan-tuan letak buku ini saya buat tuan-tuan. Saya buat memang ada kesan. Sepupu saya tu dia kata, dia main jumpa, dia kata terima kasih abang. Cuma dia tak peluk lah. Sebab sepupu saya tu pun buat. Kalau macam ni tak apa lah. Kan? Sepupu saya tu pun buat. Dia kata terima kasih abang cik. Dia kata kena menyedarkan. Sebab bila kita tunjuk tu cakap ada bukti. Saya siap lipat bertanda dekat situ. Dia buka-buka memang dia kenal kat situ dulu. Bukan saya nak perkenal dia. Saya buat, saya berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan sepupu aku ni berubah. Ya Allah, ya Tuhanku, aku tidak berkata. Engkau lah mahu berkata. Ya Allah, lembutkanlah hatinya. Bukakanlah pintu hatinya. Mentaati segala tentang perintahmu. Demi keranamu. Aku hanya ini yang termampu. Buatlah tuan-tuan, doa lah. Usaha yang takat kita mampu. Bagi benda-benda yang ada kesan. Ada, ha, tengok. Kalau tuan-tuan dengan anak, tunjuk buku ni. Ni. Bukan ayah cakap. Bukan Ustaz Umar cakap. Faham? Bagi ada perubahan tuan-tuan nak masuk surga sama-sama. Takut besok tuan-tuan jadi nak masuk surga. Anak tarik mampu. Tengok-tengok bini tarik. Tadi bini nombor satu lepas, bini nombor dua pula lepas. Tuan-tuan hadirin yang menonton, tu kena beri perhatian. Ni aurat bukan isu kecil neraka. Sebab tu hari ni seruan kerajaan, satu murid satu sukan. Betul tak? Tak apa. Saya nak sebut sukan tak salah. Mainan. Cuba syurkan anak kita ni main sukan yang menuntut orang. Memanah. Kan? Nunggak kuda. Kan? Kau nak main takut. Tutup orang lah. Wakil sekolah wakil pun. Tutup orang. Awal-awal lagi tutup orang. Takkan cikgu nak saman. Cikgu nak saman kah? Hang kena wakil sekolah. Hang kena pakai saman. Cikgu dia saman lah. Ada cikgu kan? Mana cikgu? Kan dengan cikgu. Eh, tak ada cikgu ni. Kalau anak murid dia minta kurang pakai trik syut, sekolah boleh sama dengan anak murid tu. Hai, so, apa masalahnya? Kalah tak apa? Isu di akhirat Allah tak tanya pasal apa hang tak wakil sekolah, hang? Pasal apa? Allah tanya apa? Tunggu orang, hang. Dah gelak-gelak juga. Melawak-melawak juga. Satu, saya itu ceramah di Temerloh. Itu depan sekolah sukan Temerloh. Lagi sedap nak ceramah. Sedap saya nak beritahu. Nama sukan tak salah. Tapi kita ikut acuan. Faham eh? Hadirin yang bermaklumat sekalian. Itu aurat. Jangan main-main isu besar. Naik? Baik. Saya pun tak mahu cerita banyak-banyak. Saya harap tuan-tuan boleh faham. Kau tak faham lagi. Lepas ni boleh hubungi saya. Apa saja. Boleh tanya ustaz-ustaz lain banyak. Tadi pun Tuk Imam bagi saya list tu dia lah. Full jadual. Full jadual. Naik? Ha, okay, baik. Itu syarat yang pertama nak masuk surga. Apa dia? Kena jaga semahyang. Semahyang yang mana? Fardu. Semahyang lima waktu. Jangan terkecuali. Kalau Allah kata semahyang sehari lima kali, pastikan lima kali itu tepati sepanjang hayat. Jangan Allah kata semahyang sehari lima kali, dia semahyang juga lima hari sekali. Ataupun dia semayang ikut selera dia. Ni Pak Mentua main, Pak Mentua main, dia pun semayang doa lebih sikit. Ay, bagilah cepat Pak Mentua pun balik awal sikit. Contoh lah. Bukan contoh lah, cerita orang tempat lain. Hadirin yang nama perkhidmat. Ni kena jaga ni. Kalau lima waktu tak sempurna, dia pulun sunat. Minta maaf tuan-tuan, otormen. Otormen. Tak jadi. Betul tak? Betul tak ni? Tarawih penuh. Dengan tahajud dia terkejut dia lima waktu. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak jadi. Penuhkan yang sempurna, penuhkan yang wajib, lalu disusuli mana-mana yang sunat, baru cantik. Kalau penuhkan yang sunat, waktu hamba lebih kurang lagi sekali tenggorokan berbeda. Hadirin yang dirahmati Allah, itu syarat yang pertama nak masuk surga. Apa dia? Kena jaga sembahyang maktub, sembahyang fardu.
Yang kedua, wasum tu Ramadan. Iaitulah kita kena menjaga puasa, yang mana puasa juga fardu. Puasa Ramadan. Kena jaga tuan-tuan setahun sebulan, setahun sebulan. Sebulan pun kita jangan-jangan penuh, banyaknya 29 hari. Satu. Yang kedua, bila mana Allah perintah, Allah Maha Tahu. So hari ni belum ada rekod tuan-tuan orang yang mati kerana puasa, belum ada rekod. Sebab tu kita hari ni jangan ikut jejak langkah Yahudi. Yahudi ke? Hindu ke apa? Dia ada mogok lapar kan? Apa-apa sikit dia protes ke dalam penjara ke apa, dia mogok lapar. Berapa hari tak makan? 3 hari, 4 hari gitu lah. Kadang-kadang tak makan sampai mati ke dunia tu. Ni siapa aja? Islam, kalau kita nak protes, puasa sunat, semayang hajat. Tu Islam aja. Senang ya? Puasa sunat, dapat pahala, semayang hajat. Semayang, minta lah. InsyaAllah tuan-tuan, hati manusia tuan-tuan, kalau kita dah baca sejarah, antara orang-orang yang degil sekarang ni, pemimpin yang degil, siapa yang degil, anak kita yang degil, mana degil anak kita dengan Sayyidina Umar, mana keras hati kita dengan Sayyidina Umar, dengan yang lain-lain yang kita dengarkan. Allah nak ubah tuan-tuan. Jadi kita silapnya kita ni, kita lupa minta sungguh-sungguh tuan-tuan, dengan penuh perasaan. Ya Allah, ya Tuhanku, tolong aku. Allah, ya Allah, aku dah habis daya upaya. Tolong ya Allah, lembutkan hati anakku. Ya Allah, dengarkanlah dia akan kata nasihatku demi mencari keredaan. Buat berlalu. Naik, kena buat berlalu. Jadi hadirin sekalian, ni nak cerita syarat yang kedua nak masuk surga. Apa dia? Puasa Ramadan. Saya tak nak cerita puasa banyak-banyak. Ni puasa ni pun guna kita panjang juga. Jangan cakap puasa ya tuan-tuan, semayang tak cukup pun ada juga. Balik kerja, penat sampai rumah, relax ke sopo, terlelap. Isteri pun kejut, eh bang, dah semayang ke belum? Eh, diamlah, aku ini penat puasa. Bagi tahu dia, apa dia? Tegur orang. Masuk ada tu, masuk ada tu. Harap puasa ya, tuan-tuan. Eh, semayang tidak, apa dia? Tegur orang. Ya Allah, ya Tuhanku, tuan-tuan. Apa cerita ni? Dia tak mau macam tu. Tolonglah tuan-tuan, tolong. Bukan benda main tuan-tuan. Han nak main bola boleh tak? Aku bagi ke Ahang, bagi aku. Aku bagi ke Ahang. Tak apa, main-main tak apa. Tu bola ke tak apa tuan-tuan. Yang ni minta maaf tuan-tuan. Kena penuhi syaratnya. Boleh faham tak? Okey, baik. Nak jimat masa tuan-tuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa ahlal tu halal. Apa yang Allah halal, kita halalkan. Kena halalkan. Dan yang keempat, saya nak gabungkan sekali, apa yang Allah haram, kita kena haramkan. Hari ini clear. Saya nak sebut benda ni, benda mudah ya, benda simple ya, tapi ini yang berlaku dalam masyarakat dan negara. Apa benda yang Allah halalkan, kita kena halalkan. Banyak nama contoh tuan-tuan, banyak nama contoh. Tuan-tuan mungkin tak tahu, tapi saya merasai. Antaranya majlis ilmu, kuliah, ceramah. Benda ni semua sedia tahu dah. Baliru alim walau ayah. Sampaikan. Walaupun satu ayat. Tapi hari ni, tuan-tuan mungkin tahu, tapi saya lebih tahu, berapa kali ceramah saya dihalang, disekat dan dibakar. Ceramah agama ada, ceramah politik lagi ada. Ceramah politik apa masalah ni? Kita parti berdasar yang sah punya suka lah, kita nak sokong parti mana? Bukan nak wujudkan parti komunis Melayu yang baru. Nak ceramah politik. Itu ceramah politik, ceramah agama. Sempena ceramah maulid. Saya tuan-tuan antara yang saya terkilat, saya dulu sebenarnya saya banyak berpasangan dengan almarhum bekas Mufti Selangor Dato' Ishak Haji Bahru. Saya banyak berforum, berceramah dengan beliau di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, di Selangor, Berhata. Di Negeri Sembilan, tuan-tuan, nak buat ceramah agama, bukan ceramah politik. Baru nak mula, sampai trak polis diarahkan batal ceramah atas faktor keselamatan. Buat di kampung, cerok. Tak ada gangguan apa, kalau konsen, boleh bagi laluan. Apa cerita ni? Apa dia? Tengkorakan.
saya tak salahkan polis, tuan-tuan. Polis ni ikut arahan, dia bekerja, dia ikut arahan. Sebab tu tuan-tuan bila tengok roblox, Allah roblox pula, kacau dia, baik-baik kat dia. Apa yang nak lari buat apa? Betul tak? Lengkapi lah dia nak roblox, ada semua kelengkapan, silakan. Saya apa roblox, tak pernah lari pun. Terus ya lah, insyaAllah tuan-tuan selamat. Nah, sama lah benda ni pun, tak ada isu apa pun. Tapi itulah antaranya yang saya nak sebut, apa benda yang Allah halalkan. Program agama, ceramah agama. Saya itu hari di Pahang, tuan-tuan. Tapi okey lah, boleh pertimbangkan. Nak buat di luar, ceramah sempena apa saya kata, tuan-tuan, ribuan. Tak dibenarkan buat di luar dan buat di dalam, hanya speaker dalam sahaja. Okey lagi lah. Tapi orang menunggu lah. Hak lari balik lah. Apa-apa tak puas. Saya pun tak apa speaker dalam ni, tuan-tuan. Hebat Malaysia ni. Keranamu Malaysia. Malaysia boleh. Boleh pula. Hadirin yang dimaksudkan, tu apa benda yang Allah halal, kita kena halalkan. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut benda ni mungkin berlaku dulu, tapi sekarang mungkin borak, tapi mungkin-mungkin berlaku. Yang saya nak sebut, tuan-tuan, saya nak kaitkan apa yang Allah halal dengan haram ni, isu pertunangan. Ini yang berlaku penyakit masyarakat kita ni. Hak berkapa tu dah berkapa lah, hak bertunang. Lepas saja dia bertunang, esok esok tunang dia main. Tunang dia main. Teng-teng. Makcik Ros, mana Ros? Ros ada kejap-kejap eh. Ros, Ros, ni Abu datang ni, tunang kau. Mari lah cepat. Tu dia di mana tu? Tenggorok dia. Lepas tu si Abu pun begitu, ni makcik saya nak bawa ni Ros keluar boleh? Bawa lah makcik, tak boleh buat apa, dah tunang kau dah. Astaghfirullahaladzim. Betul tak? Halo tuan-tuan, tuan-tuan sebagai bapa, benda haram tetap haram. Yang halal apa dia? Dulu-dulu lah ni korang dah nikah gantung tau, nikah gantung. Faham kan? Mereka dah ni sangat, bertunang-tunang, bertunang seminggu ke, dua minggu ke, menikah dulu. Lepas tu pisah. Dia nak sambung belajar ke apa semua. Hak menikah gantung ni, dia tak bagi bagi jumpa. Pasal apa? Takut nanti, apa dia panggil? Bunting pelangi. Faham tak? Mereka jumpa-jumpa, curi-curi. Curi apa? Bantai lah. Benda halai. Betul tak? Tuan-tuan, ni kita kena faham. Masyarakat kena faham. Umat Islam kena faham. Mana boleh, mana tak boleh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Nah, tu apa yang Allah halal, kita kena halalkan. Apa yang Allah haram, kita kena haramkan. Tapi kita ini terbalik. Yang halal di haram, yang haram di halal. Nak buat contoh, contoh 3 hari 3 malam lembu. Dengan konsep tutup jalan dengan macam-macam black metal, saya pun tak tahu nak sebut. Betul tak? Di benda yang haram, haram lah. Tapi yang tu diberi lesen, diberi tempat dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian. So, akhir daripada tanya. Pukul 9 dah. Paling lama 9:30. Akhir daripada saya, tuan-tuan. Yang cerita pasal halal haram ini, yang ada tuan-tuan pun dah lebih maklum. Cumanya saya nak buka minda tuan-tuan sikit. Islam ni maha sempurna. Semua tu tuan-tuan nak sebut pasal apa? Nak masuk rumah, nak buat rumah, nak masuk masjid, serba macam tu. Cumanya malam ni saya nak sebut tuan-tuan sekalian tentang apa yang Allah haram, kita kena haramkan. Jangan nak dihalalkan. Sebab saya cakap, tak tahulah tuan-tuan perhatian tak perhatian, ni cerita perkara ni dah lebih kurang 10 tahun yang lepas. Kebetulan masuk dalam program majalah 3. Seorang bekas tentera komando, dia gunakan pengalaman dia balik kampung dia di Kelantan. Kerja dia tangkap ular, jual kulit ular. Tapi dalam masa yang sama, dia ambil apa organ dalam perut ular tu, dicampur dengan darah, dicampur dengan beberapa herba, diminum untuk jadi
penawar ubat dan seumpamanya. Begitulah, bila wartawan majalah tiga interview, dia kata dia lepas minum ni rasa macam mana? Ada kata rasa lepas minum ni dia kata rasa tegur, rasa panas. Kalau nak panas masuk dalam oven, confirm panas. Hadirin sekalian, apa yang nak sebut malam ni, ini penutup pada saya. Saya nak tinggalkan tuan-tuan ni satu benda yang cukup bermakna. Saya mengharapkan tuan-tuan selepas ini, benda ni wajib ada di rumah. Tuan-tuan nak cari di mana, itu tak penting. Tapi benda ni senang dapat. Tuan-tuan dan sekalian, apa yang saya nak sebut, yang Allah haramkan kepada kita, empat perkara. Iaitulah bangkai, arak, babi, darah. Saya nak pemudah syarah ya. Nak bagi tuan-tuan faham. Tu bila sebut bangkai, tuan-tuan, pertama Allah haramkan bangkai. Siapa makan bangkai? Ada? Ada? Ada tak? Tak ada. Termakan bangkai. Ada tak? Tuan-tuan, yang ni saya sedih. Malam ni saya ingatkan tuan-tuan, tolong sebarkan apa yang saya cakap. Ni saya rakam ni. Ceramah saya pun malam ni saya rakam. InsyaAllah tuan-tuan dia akan masuk dalam YouTube. Saya ada orang yang akan masuk dalam YouTube. So apa yang nak sebut tuan-tuan, tolong beri perhatian serius bila mana tuan-tuan bermusafir, singgah di kedai makan, singgah khususnya di RMR. Tuan-tuan tengok kios-kios tu. Tuan-tuan faham tak faham, tuan-tuan pandang tak pandang, tuan-tuan tengok kios yang mana ada logo halal, tuan-tuan tengok pemilik dia siapa. Perasan tak? Pemiliknya seluar raju anak lelaki kurang kami. Ada halal. Pemiliknya Haji Omar Jaafar, tak ada halal. Pemiliknya Chong Ah Kong, ada halal. Tuan-tuan, saya itu hari di RNR Seremban arah selatan. Saya dengan 2-3 sahabat tengok tu kita ambil tiga halal, terkejut tuan-tuan. Siap dengan tukang masuk semuanya. Tapi tuan-tuan, apa yang saya nak ikatkan itu semua, kita kena ingat, tak kira dia bangsa apa, asalkan kapi dia tak ada hukum. Orang kapi ada hukum kan? Dia tak ada hukum tuan-tuan. Itu pemilik kios itu yang membekalkan ayam ini strategi dia, betul tak? Kita tengok yang duduk di depan, tak kira lah peniaga pelayan yang di depan tu kan, sama ada Malaysia ataupun Indonesia, tak kira apa saja yang pakai tudung, betul tak? Itu strategi marketing dia. Kita ni bengong, buta perut, 5 perut, 3 serangkai. Apa dia? Buta perut, tak ada akal. Allah bagi akal tuan-tuan, besok di akhirat tuan-tuan kita nak jawab apa? Allah kata apalah taqilun tafakkarun minal iman, kata Allah aku bagi akal untuk kamu berfikir, dan berfikir itu separuh daripada iman. Habis dia kalau tengok, oh ini tong aku, siapa yang membekalkan bahan mentah itu untuk dia tahu? Tuan-tuan, ini satu kes berlaku di Rawang. Ketika jabatan buat serbuan mengejut, pusat